Tribuners, selamat siang dan happy weekend nih buat Tribuners kalian. Nah Tribuners, saya lagi berada di wisata pantai Lagorap, yaitu di daerah Batu Besar, dekat Nongsa, Batu Besar, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nah Tribuners, pantai Lagorap ini seperti apa keindahannya di hari Minggu? Ini kita sudah berada di depannya, jadi memang ya berdekatan dengan pemukiman warga ya Tribuners di Batu Besar. Jadi ini kita sudah berada di depan, sudah ada tulisan Pantai Lagorap. Nah di depan ini tuh parkirannya juga sudah ada juga Tribuners, parkiran mobil dan parkiran motor. Terus di depan juga sudah ada penjual-penjual makanan, jadi tak perlu repot-repot bawa makanan lagi dari rumah. Nih kita mau masuk pantainya, parkiran motor juga ada, jadi aman ya Tribuners. Nah, jadi itu juga sudah ada khusus parkir motor. Nah ini ada jam operasionalnya 17.30 pantai tutup. Nah ini kita sudah masuk ya Tribuners. Di depan sudah ada tersedia jual makanan minuman juga. Jadi Tribuners nggak perlu repot-repot untuk bawa-bawa makanan juga dari rumah karena banyak makanan di sini. Ini kita lagi di pintu masuk Tribuners. Jadi hari Minggu ini cukup ramai banget juga pengunjung Pantai Lagorap yang masuk tuh bapak penjaga atau bapak pengelola pantainya sekalian penjaga masuk. Halo Pak, selamat sore. Nah, ini Tribuners untuk peraturan dan tarif masuk pantai wisata Lagorap untuk dewasa itu cukup 5.000 saja, anak-anak 3.000 saja, parkir motor 2.000, mobil 5.000. Wow, murah banget ya Tribuners. Seperti apa fasilitas di dalam nanti kita lihat. Fasilitasnya begitu bagus juga, banyak juga pengunjung yang kesini. Itu ada peringatan dilarang membawa minuman beralkohol dan senjata tajam. Nah, itu dilarang membawa minuman ya Tribuners. Ini ada juga nomor handphone dan prokes pastinya. Jadi pandemi COVID-19 belum usai, namun usahakan tetap harus rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Seperti apa keindahan di dalam, kita masuk ya Tribuners. Nah ini sudah ada seperti ini Tribuners. Kita sudah masuk dalam. Nah jadi tuh jam segini pantainya surut ya. Biasanya tuh bisa mandi Tribuners di pantai. Terus di pinggiran pantai ada pondok-pondok juga. Nanti untuk berita terlengkapnya berapa biaya pondok Tribuners boleh baca di tribunbatam.id. Terus ada panggung juga, ada panggung. Nah ini ada wahana bergantung anak-anak ya Tribuners. Nah di dalam tuh gratis, bisa tempat santai. Dah, nah lalu seperti apa pantainya? Ini sejuk ya, rindang Tribuners lokasinya lantaran ada pepohonan, di bawah pohon juga ada tempat duduk. Ini ada tempat duduknya juga. Kalau ada pondok-pondoknya juga Tribuners. Lihat unik-uniknya apa pondok. Jadi itu ada yang lagi nyewa panggung. Nah kebetulan Tribuners pantainya lagi surut. Jadi pas pantai surut ini anak-anak lebih didominasi main pasir ya. Pasir pantainya juga putih Tribuners, bagus dan cocok.